Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bermesyuarat pada hari Rabu 7 Julai 2021 bersamaan 27 Zulkaidah 1442 Hijri yang telah dilakukan secara atas talian telah membuat beberapa ketetapan seperti berikut. Satu, mengabsahkan keputusan penangguhan pemilihan UMNO selama 18 bulan selaras dengan fasal 10.16 Perlembagaan UMNO. Kedua, mengambil maklum keputusan Biro Politik UMNO melalui kenyataan Presiden untuk memberikan tempoh 14 hari bagi kerajaan menghormati titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja pemerintah agar memanggil sidang parlimen secepat mungkin. Hasil tekanan UMNO, maka akhirnya kerajaan akur untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bakal diadakan selama 5 hari bermula 26 Julai 2021. Ketiga, mesyuarat juga telah memperhalusi dan mempertimbangkan beberapa garis panduan utama yang ditetapkan oleh Majlis Kerja Tertinggi pada 11 Mac 2020 tatkala UMNO memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mohidin Yassin selaku Perdana Menteri. Dua panduan utama adalah seperti berikut. Satu, kerajaan harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar direalisasikan. Dua, kerajaan harus segera menangani kelembapan ekonomi dan melakarkan pelan tindakan berkesan menangani pandemik COVID-19. Empat, walau bagaimanapun setelah diperhalusi, segala panduan utama yang digariskan oleh UMNO sebagai syarat meneruskan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Mohidin Yassin adalah gagal. Gagal dipenuhi dan dilaksanakan dengan memuaskan. Ternyata kerajaan gagal dalam memenuhi segala aspirasi rakyat di dalam beberapa perkara yang utama seperti berikut. Satu, kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID-19 secara berkesan sehingga mencetuskan keresahan dan kemurungan yang amat serius kepada rakyat. Ini termasuklah polisi-polisi yang tidak konsisten, pelaksanaan PKP yang separa masa dan berubah-ubah
hingga rakyat dikurung secara sia-sia selama hampir 6 bulan tanpa pembelaan yang sewajarnya. Contohnya, total lockdown yang separuh masa ini hanya menggandakan jumlah kematian dari 2,800 kepada lebih 5,768 korban hanya dalam tempoh 38 hari setelah Perdana Menteri mengumumkan total lockdown. Kegagalan kerajaan amat nyata dengan menyalahgunakan darurat yang hanya dianggap adalah untuk muslihat politik hingga telah menyebabkan kemudaratan kepada rakyat dan tentunya kemudaratan juga kepada ekonomi negara, sekaligus menafikan suara UMNO yang sejak dari awal membantah keras proklamasi tersebut. Malah ordinans darurat yang kononnya boleh digunakan untuk membantu rakyat ternyata lebih banyak membebankan dengan pelbagai kompaun bersifat dual standard, double standard dan melampau yang dikenakan ke atas rakyat di dalam keadaan mereka sudah sedia terbeban dengan isu-isu survival atau kelangsungan hidup, dan ini amat-amat dikesali. Kegagalan kerajaan untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlimen hingga memandulkan segala amalan demokrasi bagi semak dan imbang, check and balance, yang menjamin hak dan suara rakyat agar terbela, terutamanya dalam memantau segala inisiatif kerajaan dalam menangani pandemik termasuk aspek perbelanjaan, perolehan dan segala usaha vaksinasi. Kegagalan kerajaan menguruskan bantuan dan tuntutan rakyat secara berkesan untuk semua peringkat dan kategori. Tentunya ini termasuklah tuntutan moratorium 2.0 tanpa charge atau faedah terakru dasar moratorium yang tidak dipanjangkan kepada agensi-agensi kerajaan yang lain seperti lembaga pembiayaan sektor awam, skim iCitra yang tidak mesra rakyat, bantuan tunai seperti BPR, BPN dan juga BKC yang lambat dan amat terhad hingga ramai tercicir dan terpaksa melalui karenah birokrasi yang membebankan. Kegagalan kerajaan juga di mana seharusnya dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada rakyat dalam menguruskan kebajikan mereka hingga berlakunya peningkatan yang amat serius dalam permasalahan sosial seperti berlakunya kes-kes bunuh diri. Saya ingin menyatakan bahawa kes bunuh diri daripada bulan Mac 2020 hingga bulan Mei 2021 berjumlah 1,099 kes. Manakala kita juga lihat bahawa berlaku gerakan pengebaran bendera putih. Ini adalah merupakan contoh-contoh sebagai manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kegagalan kerajaan untuk menyantuni keperluan rakyat
yang amat susah, tertekan dan terdesak ketika ini. Di samping itu, kegagalan kerajaan di dalam menguruskan kestabilan politik dan ekonomi hingga telah mengujurkan ketidakyakinan pelabur, terutama pelabur-pelabur asing, terhadap kemampuan kerajaan menguruskan negara ini dan menguruskan pandemik. Indeks pengendalian COVID yang dikeluarkan oleh Bloomberg meletakkan negara kita di tempat ketiga paling bawah antara 53 negara ekonomi utama. Begitu juga kegagalan kerajaan yang jelas memperkotak-katikkan titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja pemerintah, hingga terpaksa berulang kali mengeluarkan kenyataan media dan titah mengadap supaya Parlimen dibenarkan bersidang dan membahaskan ordinans darurat dan pelan pemulihan negara. Selaku parti yang menjadi benteng utama membela institusi Raja-Raja Melayu, sebagaimana yang termaktub dalam Fasal 3 Perlembagaan UMNO, sesungguhnya UMNO tidak boleh berkompromi dengan sikap kerajaan ini terhadap institusi Raja-Raja. Berpandukan 7 perkara di atas yang telah saya nyatakan, bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah gagal. Gagal dalam memenuhi segala garis panduan yang telah dikemukakan oleh Majlis Kerja Tertinggi pada 11 Mac 2020, iaitu 11 hari selepas beliau mengangkat sumpah. Dan 7 perkara itu adalah sebagai prasyarat atau syarat-syarat untuk UMNO meneruskan sokongan. Bagi memenuhi mandat sebulat suara para perwakilan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 dan berpandukan kepada 7 kegagalan kerajaan memenuhi aspirasi rakyat yang digariskan tadi, maka Tempoh memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ditarik balik dan ditamatkan serta merta. Justru UMNO mendesak agar Tan Sri Muhyiddin dapat berundur secara terhormat bagi membolehkan seorang Perdana Menteri baru dilantik untuk satu tempoh yang terhad. Tempoh Perdana Menteri yang baru akan hanya memfokuskan usaha membantu kebajikan rakyat sepanjang pandemik, menangani COVID-19 dengan pendekatan inklusif dan memastikan proses vaksinasi dan imunisasi dapat disegerakan. Setelah berjaya mencapai tahap imunisasi berkelompok, Perdana Menteri baru mesti segera menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya umum yang ke-15. Ini penting bagi membolehkan sebuah kerajaan yang benar-benar stabil dan memperolehi mandat majoriti rakyat diwujudkan sebagaimana yang terhasrat dalam titah Yang di-Pertuan Agong, sebagaimana
yang dinyatakan. Mesyuarat MKT pada malam ini juga mempertegaskan pendirian sebagaimana yang telah diputuskan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 untuk tidak sesekali menyokong sebarang usaha mencalonkan Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP-PH atau DAP-PH-led government. Sekian saja kenyataan media resmi daripada saya, UMNO bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.